مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متو للعين كرسمي ومن هو الأيتول كبرى لمعتبرين، ومن هو النعمة والخزمة لمغتنمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمه الجهل والدواجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا اليه بالاذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك Limpahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memutar waktu dan menguasainya Ya putar siang dan malam Ya putar alam semesta Ya atur dengan sedemikian cantiknya Dengan sedemikian rapinya dengan sedemikian menakjubkannya dan tak ada yang membantunya dalam perputaran alam semesta dengan kehendak Allah Ia sendiri yang mengatur mereka Sebagaimana ia yang menciptakan mereka Ia yang menciptakan buminya dan langitnya Ia yang menciptakan arusnya dan kursinya Ia yang menciptakan betul ma'mur dan betul izahnya Ia yang menciptakan matahari dan bulannya Sebagaimana ia ciptakan kita manusia Makhluk yang begitu kecil dari ciptaan Allah Dibandingkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang tersebar di alam semesta Para ulama di dalam eh, riwayat disebutkan Bahwa alam semesta ini dibanding arsy Allah Subhanahu wa taala seperti satu lingkaran yang ada di padang masa, pasir yang begitu luas, dan bumi yang kita pijak ini, bandingannya dengan Allah seperti satu butir pasir yang kecil yang berada di padang pasir yang begitu luas. Itu buminya, gimana kitanya kalau kita naik ke atas, naik kapal terbang? Apalagi seorang astronot yang pergi ke luar angkasa menuju bulan misalnya tahu mempunyai tugas di di, di, di luar angkasa sana, dia akan tidak bisa melihat orang-orang yang begitu kecil yang berjalan di atas permukaan bumi. Allah tunjukkan ilmu ini kepada kita semua para hambanya, kafirnya dan muslimnya. Allah perlihatkan ini ilmu sehingga manusia dapat terbang di atas udara dan kemudian bahkan pergi melewati batas oksigen yang dapat dihirup oleh manusia agar mereka berpikir hai manusia kalian begitu kecilnya di antara makhluk-makhlukku layakkah seperti kalian sombong di hadapanku aku yang menciptakan arus makhluk di antara makhluk yang terbesar yang aku ciptakan aku yang menurunkan hujan dan aku yang menahannya aku yang menebarkan benih-benih kehidupan di alam kalian dan aku yang menentukan di mana letaknya aku yang pantas untuk mengenakan selendang kesombongan adapun bon kalian apa yang pantas untuk kalian sombongkan? Apa yang kalian miliki? Apakah ilmu aku yang memberikannya? Apakah harta dan jabatan aku yang memberi, memberi, memberikannya? Apakah kecantikan dan ketampanan aku yang memberikannya? Jika aku ingin mengambil apa yang aku berikan kepada kalian wahai makhluk yang hina dan makhluk yang tak berdaya, maka aku cukup mengatakan kun fayakun, maka berubahlah yang cantik parasnya menjadi buruk, yang tampan parasnya menjadi jelek, yang berilmu kembali menjadi bodoh, yang mempunyai jabatan terus jatuh terhina mendapat terinjak jabatannya padahal sebelumnya di atas dimuliakan Begitu Allah Ta'ala putar langit dan bumi Allah Ta'ala putar siang dan malam Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Bab itu Rasul ketika ingin mengajarkan makna ini kepada Zaidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha istri beliau ketika beliau Ber, dalam perjalanan bersama istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ia lihat begitu letihnya istrinya ini mengikuti perjalanan bersama beliau dalam peperangan itu karena beliau biasa kalau berperang seringkali mengundi istrinya kemudian diajak siapa yang siapa yang keluar undian atau ditunjuk salah satu siapa yang ikut kemudian diajak yang ditunjuknya dengan naturan yang telah dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih jika seseorang memiliki lebih daripada satu istri terlihat begitu letihnya Sayyidatina Aisyah lalu ia perintahkan pada pasukan untuk jalan duluan maka Sayyidatina Aisyah pun turun disuruh turun dari tandunya beliau biasa ketika pergi bersama Rasul ditandu Dihormati wanita di dalam tandu tertutup tidak terlihat auratnya privasinya terjaga orang sekarang mengatakan demikian di mana privasi sekarang ini ya sudah sulit untuk diamankan banyak hal yang perlu ditinjau dan perlu dilihat dan ditilik Turun beliau dari tandunya Kemudian bersama Rasul Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat sudah jalan duluan nggak ada yang di belakang Rasul Beliau cuma berdua Dengan istrinya Untuk menghibur istrinya Supaya hilang rasa lelahnya Kata Rasul kepada Sayyidatina Aisyah Kepada istrinya Ayo kita berlomba maka disambut oleh istrinya ayo nah, berlomba lomba lari lomba lari maka lah berdua ini rasulullah dengan sayyidina aisyah pun istrinya berlari lomba lari di saat itu Sayyidina aisyah dalam riwayat beliau aku di saat itu masih kurus orang kalau kurus, kurus larinya penjang. Ah. Maka perlombaan itu dimenangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala wa ardhaha. Senang Sayyidina Aisyah mengalahkan Rasulullah. Ah. Lihat taktiknya Rasul dalam meng menggembirakan istrinya dan menghilangkan kepenatan dan rasa payahnya. Dan rasa bosannya orang bilang sekarang boring. Apalagi istilahnya sumpek ya perjalanan panjang BT atau ya, pan, kepanjangannya bantu tuh BT. Kemudian setelah dimenangkan pertama perlombaan itu oleh istrinya, senanglah Zainal Aisyah dengan akan akan rasa penatnya hilang. Berlalu waktu beberapa tahun setelahnya, Kata Sina Aisyah, sam, samun tu, kata aku udah gemuk saat itu. Kemudian suatu saat ketika beliau sudah gemuk badannya, Rasul mengatakan kepada beliau, ayo Aisyah, kita berlomba seperti dulu kita berlomba. Padahal udah bertahun-tahun yang udah lama, Rasul nggak lupakan peristiwa itu. Memori indah dengan istrinya. Ada istri beliau banyak Sebelas ketika beliau hidup Sembilan ketika beliau wafat Tapi setiap dari istrinya Beliau berikan Hak-haknya Zahir batinnya, kegembiraan, kesenangan Ketentraman Ayo Sina Aisyah menyanggupi Ayo ber berlomba Maka lari Karena Sina Aisyah sudah gemuk Ada beliau dalam riwayat yang beliau riwayatkan karena, karena aku gemuk maka aku kalah. Rasulullah menang. Terlihat ketika beliau kalah, terlihat oleh Rasulullah wajahnya kecewa. Kata Rasul mendekati istrinya dan berkata, Hadihi bitil kaya Aisyah. Ini balasan yang dulu, wahai Aisyah. Beginilah dunia, kata-kata Rasul. Tidaklah seorang diangkat oleh dunia, Allah, Allah mengangkat sebagian kaum untuk urusan dunia ini dan merendahkan yang lainnya. Maka dunia tidak akan pernah seseorang di atas terus. Dia akan berputar seperti halnya dunia ini, bumi kita berputar. Saat kita di atas, kemudian satu saat kita di bawah. Yang jadi pemimpin pemimpin sekarang ini. Ya yakin betul suatu saat dia tidak akan lagi di tempatnya. Dia akanlah menjadi rakyat biasa, apapun jabatannya, bintangnya berapa di bahunya kanan kirinya. Suatu saat dia akan berada di bawah. Begitu Rasul Allah memberikan gambaran kepada makhluk-makhluknya, kepada para hamba-hambanya dan tak ada yang kekal abadi kemuliaannya melainkan mereka yang terhubung kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad. Bab itu ulama mengatakan Allah telah ketika berfirman wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah dalam ayat ini, semua yang ada di atas permukaannya fana. Semua yang ada di alam semesta ini fana. Dan kekal zat Allah Ta'ala, Zul jalali wal-Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hanya Allah yang kekal. Hanya Allah yang abadi. ulama sebagiannya mendafsirkan ayat ini artinya kullu man alaiha wa jalali wal semuanya fana semuanya akan binasa semuanya akan hilang kecuali yang diciptakan yang diadakan yang diamalkan yang diperbuat karena wajah Allah lillahi <tuh> ta'ala ikhlas karena Allah maka sebab itu kita lihat karya-karya para ulama muslimin yang mukhlisin orang-orang yang ikhlas betul tinggi ikhlasnya tidak ada maksud dari karya tulisannya atau apapun kecuali Allah tidak ada bahkan mereka ingin meninggikan namanya dan mempopulerkan namanya yang diinginkan manfaat untuk hamba-hamba Allah yang diinginkan ilmu Allah tersebar dan ilmu Rasul tersebar. Lihat karya-karya mereka sampai saat ini dibaca Yang umurnya ras 100 tahun, yang umurnya 200 tahun, 300 tahun, bahkan yang umurnya 1000 tahun. Imam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari berapa umurnya di atas 1000 tahun. Sedangkan jika kita perhatikan di zaman kita ini ada yang menulis dan membuat karya tulisan di hari ini dicetak sebulan dan gak laku. Sebulan dan gak ada yang beli, sebulan dan gak ada yang baca. Bandingkan ini dengan itu. Begitupun, lihat yang dibuat di atas permukaan bumi ini, yang dibuat dan diciptakan karena Allah yang dibangun karena Allah masjid-masjid ada masjid Al-Aqsa, ada masjid Al-Haram, masjid Al Nabawi dibangun oleh para nabi-nabi dan para rasul yang semuanya itu tidak diragukan keikhlasan mereka berapa umurnya masjid Al-Aqsa berapa umurnya masjid Al-Haram berapa umurnya masjid Al Nabawi setelah masjid-masjid itu Lihat masjid para salihin yang dibangun di atas permukaan bumi. Diterima ada masjid Ba'alawi. Ratusan tahun umurnya bahkan hampir seribu tahun. Sampai sekarang berdiri, sampai sekarang berdiri. Kemudian makam-makam para awliya dan para salihin dimuliakan dan dijaga Allah. Karena pemiliknya jasad yang dikubur di dalamnya adalah orang-orang soleh yang begitu ikhlas karena Allah. Lihat kejadian tsunami di Aceh. Ada seorang kubur wali dari Syekh, dari bangsa Syekh Bakar bin Salim. Yang lain di kanan kirinya hancur. Ia dijaga Allah Ta'ala sedikit pun tak terusik. Lihat masjidnya itu yang di Aceh. Yang lainnya kanan kirinya hancur. Seakan-akan banjir yang begitu dahsyat hanya permisi lewat di hadapannya atau di kanan kirinya. Wa ikram dan kekal zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kemuliaan dan keagungan atau dan kekal abadi yang tersambung dengan zat Allah Subhanahu wa taala ikhlas karenanya. Semoga Allah Ta'ala jadikan majlis kita ini dipenuhi dengan ikhlas dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita memasuki bulan Syakban. Lima hari di bulan Syakban. Dan Rasul Sallallahu Wasallam berdasarkan hadis dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala tidak dilihat banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Syaban. Bahkan dalam riwayat beliau berpuasa seluruh bulan Syaban illa qalila kecuali sedikit. Maka Syaban ini ketika ditanya kenapa Rasul banyak puasa di bulan Syaban, beliau mengatakan syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfulu fihi minan nas tidak sedikit manusia yang lalai di bulan ini maka Rasul kasih, kasih pajaran dan tuntunan dengan praktek beliau sendiri banyak puasa agar diikuti umatnya jangan sampai terseret dengan banjir kelalaian dengan banjir ghaflah terhadap Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selamatkan kita semuanya yang hadir dan yang mendengar ya Rabbana ikat kami dengan hadratmu dan ikat kami dengan hadrat Sayyidina Muhammad maka kita disunahkan puasa banyak-banyak di bulan Syaban nah, jangan peduli ini tuh mereka yang bilang bid'ah segala macam amal buat kita kita yang metik pahalanya ya kalau kita yang beramal dia yang untung sih boleh kita ributin biarin tapi kita yang amal kita yang kita yang untung pahala buat kita anggap aja ya kasarnya itu kafilah berjalan apa katanya anjing menggonggong kafilah berlalu kita kita kafilahnya ya, ya berpuasalah asalnya baik siapa yang bilang puasa itu maksiat asalnya puasa baik maka sesuatu yang baik kapanpun dibuat menjadi baik Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di bulan Syaban ada beberapa peristiwa atau bahkan banyak peristiwa di dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa di antaranya peristiwa yang terjadi di bulan Syaban adalah Badr al Kubro. Badr itu ada tiga, ada Badr al Ula, Badr yang pertama, Eh, bukan badar kubro maksudnya badar badar akhir ada badar ula badar yang pertama badar yang kedua badar wusto disebut dengan badar kubro badar yang terbesar itu yang terjadi perang besar antara muslimin dengan kufar dan kita hanya berjumlah 313 atau 14 atau 15 mereka 900 orang sampai 1000 dengan dengan persenjataan lengkap itu yang disebut dengan ashabul badar itu badar kubro yang keduanya yang terakhir yang ketiganya namanya badar Akhirah ini badar akhirah lanjutan dari badar kubro ketika para kufar musyrikin itu kalah oleh pasukan rasul yang hanya sepertiga bilangan mereka jumlah mereka Abu Sofyan kan saat itu nggak ikut berang karena beliau yang bawa dagangan kan pada asalnya kan orang-orang muslimin Rasulullah dengan para pasukannya mau menghadang perdagangan Abu Sofyan yang dibawanya milik orang-orang Mekah. Tapi kemudian luput yang ketemu malah pasukan jadilah perang. Abu Sofyan memberikan memberikan janji kepada Rasul. Tahun depan kita ketemu di, di Badr perang di tempat yang di, 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 apa namanya di waktu yang seperti ini maka di di Abdullah masuk sini ke maka kemudian disambut oleh Rasul jawab katanya iya siap itu dalam bahasa kita demikian maka datanglah satu tahun di bulan Sya'ban ini berangkat Rasulullah ke Badar Berangkat Abu Sofyan ke Badar bersama pasukannya dari Mekah, Rasul dari Madinah. Lalu Abu Sofyan sampai di satu tempat. Mereka singgah berhenti, belum sampai ke Badar. Rasul sudah sampai duluan di Badar nungguin Abu Sofyan dan pasukannya belum datang nih. Dia masih sampai di, di, disebutkan tempatnya saya lupa kemana tinggal di sana. Ketika mereka tinggal di sana, Bu Sofyan tiba-tiba mengatakan demikian kepada para pasukannya, orang-orang yang ikut perang itu. Hai kaum katanya, ini sekarang, kalau perang itu yang paling baik buat kita, perang ketika musim semi, ini sekarang nih musim gugur nih, panas. Kita pulang aja. Ya, kita pulang aja alasannya gitu ya, Kalau padahal sih Kata orang Batawi dulu Ini udah jiper nih Tahu enggak jiper Udah takut duluan nih ya. Rasul udah sampai di Badr Udah menunggu Abu Sofyan dan pasukannya Wah, Akhirnya mereka pulang di tengah jalan dua Abu Sofyan dan pasukannya pulang di tengah jalan Sampai-sampai diledek sama orang-orang yang ada di Mekah. Ketika mereka pulang, kata mereka, "Eh, kalian di perjalanan cuma minum sawik ya?" Sawik itu semacam makanan gandum, kalau nggak salah di, di, dihaluskan ke semacam sagon. Kalau kita itu, kalian cuma makan sawik ya di jalanan, maka dipasuk, dinamakan mereka Yesus Sawik. Pasukan sawik, pasukan sagon. Eh, diledek sama orang Mekah, udah pergi, udah hampir sampai, balik lagi. Bukannya perang sana kata, tahun kemarin ngancem-ngancem. Eh, itu badar akhirah. Terjadi di bulan Syaban ini. Maka ketika Abu Sofyan sudah pergi pulang, dan Rasul dapat pun infonya, Rasul pun pulang ke Madinah. Tidak terjadilah perang. Tidak bertemu, tidak bertemulah dua pasukan. Nah terjadi juga di bulan Syaban ini perang yang disebut dengan Banil Perang Banil Mustalik atau yang dikenal dengan Perang al muraisyah Banil Mustalik dinamakan perangnya dengan Banil Mustalik karena berhadapan dengan Banil Mustalik. Ketika Rasul mendengar itu Banil Mustalik kabilah marga suku Banil Mustalik itu sudah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Rasul. Maka Rasul dapat info itu, beliau pun kumpulkan para sahabatnya, bentuk pasukan, keluar dari Madinah, menghadang mereka, menghadapi mereka. Maka sampailah di satu tempat namanya Al-Muraisya. Maka dinamakan juga perangnya perang Al-Muraisya. Nah, sebelum terjadi perang, ada kejadian. Di mana Allah badikan kejadiannya dalam Al-Quran. seorang pekerja upahan Sayyidina Umar bin Khattab namanya Jah, Jah orang dulu aneh-aneh namanya ya Jah. Jah, Jah yang satu lagi ada namanya Sinan ini dua orang ini diupain sama masing-masing tuannya majikannya untuk ngambil air mengambil air buat minum buat macam-macam dari mata air yang ada di situ sumur-sumur yang ada di situ ketemu ini dua orang dua-duanya orang Islam dua-duanya Muslimin ketemu di satu air, tem, uh, mata air yang sama lalu berduanya berbutan ya, berbutan ambil air berbutan timba maka berkelahilah berdua menggara-gara gituan doang. Yang satu ini dari muhajirin, yang satu dari ansor, yang muhajirin, orang -orang, kawan dari muhajirin panggil orang-orang kawan-kawannya dari muhajirin, Eh muhajirin, teriak panggil mereka. Yang dari ansor, sinan ini panggil, wahai oh, hansor kaum mansor, minta tolong. Ketiga dua-duanya teriak itu kedengaran teriakan dan kegaduhan itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ini? Ini Ra'izul Munafiqin, pemuka dan dedengkotnya orang-orang munafik. Berkata ini Abdullah bin Ubay bin Salul kepada teman-temannya satu orang kita bilang satu gengnya deh, Untuk kelompok orang munafikin semua. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mendengar itu, yang satu manggil Ansor, yang satu manggil Muhajirin, dia kan dari dari bilangan Ansor, karena orang dari Madinah, Muhammad Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata dia menampakkan kemunafikannya. Di seantara yang hadir itu kawan-kawannya ada satu bernama Arkam bin Zaid. Ini bukan dari bagian kelompok dia. Kebetulan ada di situ. Masih kecil anaknya, masih belia. Bukan orang dewasa. Dia bilang kepada teman-temannya ini Abdullah bin Ubay bin Salul bilang kepada sahabat-sahabatnya. Katanya, sudah aku bilang coba lihat tuh dari bahasa kita ini ya. Coba lihat tuh sudah aku bilang dari dulu. Kenapa kalian berikan mereka tempat di negeri kalian? Kenapa kalian bagi mereka harta kalian? Kalau kalian tahan diri tidak membagi mereka, niscaya mereka akan menempati tempat yang lain. Maksudnya di luar Madinah. Ini seperti yang dikatakan oleh peribahasa Arab, gemukan anjingmu dia akan memakanmu. Oh, Pak kasar omongannya. Gemukan anjingmu dia akan memakanmu. Tempanin itu makanya akhirnya ujung-ujungnya malah malah menyakitin dia dan melukai diri, di kita sendiri dia sendiri. Maka ucapan itu didengar oleh Arqam bin Zaid ini. Lalu dia pun diam-diam ke Rasulullah mengadu. Sampai kabar kepada Rasulullah Abdullah bin Ubay bin eh, Abdullah bin Ubay mengatakan lanjutannya. Demi Allah katanya, kalau kita sudah sampai di Madinah, la yukhrijanna azzu minhal adal Orang yang mulia maksudnya dirinya Abdullah bin Ubay bin Salul Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari Madinah Maksudnya yang hina Nabi Muhammad Artinya dia sudah bertekad nanti kalau sampai Madinah Kita usir-usirin itu orang muslimin Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Maka al bin Zaid pergi mengadu kepada Rasul Menyampaikan ucapan itu Beliau orang yang masih kecil, masih belia, belum dewasa Rasul pun mendengar berita di sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu kata Sayyidina Umar Rasulullah utus saja Fulan bin Fulan penggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul kata Rasulullah Wahai Umar, jika lo kita bunuh dia, jika lo kita penggal kepalanya, apa kata orang Muhammad membunuh sahabat temannya sendiri. Jangan biarkan. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul tahu ucapannya sampai ke telinga Rasul, buru-buru dia datangnya dan menghadap kepada Rasul. Maka dia bersumpah-sumpah demi Allah wahai Muhammad, Kata, aku tidak ucapkan itu, aku tidak katakan itu. Di samping Rasulullah banyak kalangan Ansor, orang-orang Muslimin, sahabat Muslimin ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ter di antara Ansor, termasuk orang yang dihormati juga. Makanya sebenarnya dulunya dia mau diangkat menjadi raja, menjadi kepala suku di, negeri, di, di Madinah, tapi karena Rasulullah sudah sampai duluan di Madinah, kalah pamor Nabi, nggak diangkat dia jadi kepala suku kalau Madinah, Ansornya, muhajirinnya lebih mencintai Rasulullah, maka menyimpan dendam Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia, dia, dia bersumpah-sumpah tidak mengatakan itu wahai Muhammad, Kali Aku tidak mengatakan itu wahai Rasulullah. Lalu para sahabatnya yang di samping-samping mengatakan oh, mungkin Arkam bin Zaid salah mendengar wahai Rasul, ya yang mereka sedikit membela Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya Rasulullah pun lewatkan permasalahan itu nggak dilanjutkan nggak diseriuskan maka orang-orang pada berbicara tentang itu isunya merebak masalah itu beritanya merebak ke kalangan para sahabat pasukan Rasul nggak ingin mereka lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti sifatnya seperti apa yang disabdakan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Kama arsalna fikum rasulam minkum yadlu alaikum ayatina wa yuzakikum Tugas rasul mensucikan kalian. Rasul tidak ingin ini para sahabatnya menggunjing-menggunjing. Para sahabatnya ngomongin masalah ini. Maka ia perintahkan kepada Sin Umar. Ketika Sina Umar nanya kalau gitu apa jalan keluarnya Rasulullah? Birrahil. Ayo kita berangkat. Terusin perjalanan. Maka Rasul pun memerintahkan para sahabatnya pasukan semua meneruskan perjalanan di waktu di saat yang tidak biasanya beliau berjalan melanjutkan musafarnya dan perjalanannya. Nah, kemudian berjalanlah Rasul dan para sahabatnya di teng di, di, di tengah jalan ketemu dengan Sayyidina Usaid bin Hudair. Ah, Sayyidina Usaid bin Hudair wafat di bulan Sya'ban juga. Ya, beliau beliau masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair di Madinah. Atau di Mekah. Kemudian, Sayyidina ya. Zaid bin Huzair bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melanjutkan perjalanan di saat yang tidak biasa yang engkau lakukan?" Kata, "Rasulullah, engkau tidak mendengar berita? Tidak, Ya Rasulullah, aku tidak melihat apa," katanya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul Mengatakan demikian, demikian, demikian Kata Sayyidina Usaid bin Hudair Wallahi demi Allah Engkau yang mulia Wahai Rasulullah Dan dialah yang hina Kata Sayyidina Usaid bin Hudair Mereka menjalankan perjalanan Siang itu semuanya Diisi dengan perjalanan Menuju Muresya Kemudian sampai malam Tidak istirahat terus berjalan Sampai hari berikutnya Terus berjalan sampai terik matahari Akhirnya Rasulullah mengomentarkan berhenti, berhenti Semua pasukan sudah pada letih Sudah pada uh, apa namanya lemas Karena perjalanan gak berhenti-berhenti Hari semalam lagi sehari lagi Sampai ketika Rasul perintahkan berhenti, berhenti Tidaklah ada sahabat yang meletakkan uh, tubuhnya di tanah Melainkan langsung tidur Kecapean udah Sengaja Rasulullah melakukan perjalanan demikian caranya agar mereka tidak ngomong-ngomongin masalah itu lagi. Yang ketiga itu ketika kejadian itu turunlah ayat yang ada di dalam surat al-Munafik surat Munafiqin ayat 8. yaquluna <tutup> la irja'na ila al al وَلِلَّهِ 'izzati wa li'izzati wa وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Mereka berkata orang yang mulia diantara antara kami akan mengeluarkan orang yang hina. Maksudnya Rasul. Kata kata Allah terus selanjutnya milik Allah lah kemuliaan itu dan milik Rasul dan milik orang-orang yang beriman. Walakin al la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Mereka tidak tahu kemuliaan itu sebenarnya milik siapa. Muluk kemuliaan milik Allah dan Rasul dan pengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa so, kejadiannya di bulan Sya'ban semua itu. Ini ya. sengaja kita uh, ceritakan hal-hal ini berkaitan dengan bulannya. Supaya ingatannya lebih melekat Di dalam hari-hari kita ini Bahwa Rasul di dalam hari-hari seperti ini Berjalan jihad Fi Letih Keringat keluar Haus Tidur di atas tanah Tak berlantaikan lantai atau permadani Kepanasan hanya untuk siapa beliau lakukan itu Kalau bukan untuk umatnya Kalau bukan untuk kita Kalau bukan untuk keselamatan kita Yang belum ada dipikirkan oleh Sayyidina Muhammad Apalagi yang ada Yang belum ada belum terlahir di dunia dipikirkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tapi terkadang umat yang dipikirin beliau nggak memikirkan Rasul. Ibarat kata dalam peribahasa susu dibalas dengan apa itu air. Tapi dengan demikian tetap beliau cinta kepada umatnya selama mereka wafat dalam iman, insya Allah akan mendapat syafaat dari beliau, insya Allah. Semoga kita mendapatkan syafaat semuanya dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, wa Semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah Masuk kita ke dalam alam barzah kita Dan iman kita bawa ke dalam kubur Dan Islam syahadat kita bawa ke dalam kubur Dan cinta kepada Allah dan Rasul kita bawa ke dalam kubur Sehingga alam barzah kita, kubur kita, liang lahat kita Diterangi oleh cahaya Sayyidina Muhammad Diterangi oleh cahaya Allah Rabbul Alamin Diterangi oleh cahaya Quran Diterangi oleh cahaya iman Ditenglangi oleh cahaya zikir dan salawat Ya Rabbana Ya Rahim permintaan dan harapan besar kami Ya Rabb dari sejak kami balik mengumandangkan adhan membaca salawat berzikir kepadamu bersolat di hadapanmu berdiri di, had di hadapan hadratmu dan berinfak dan bersedekah dan banyak lagi kebaikan dan amal saleh Harapan besar kami, ya Rabb, semua yang kami lalui melalui dengan amal soleh dan diiringi dengan perbuatan baik itu, Rabbana kabul darimu, ya Rab. Kalau enggak diterima Allah, apa guna kita punya amal? Begitu banyak yang kita keluarkan, begitu banyak yang kita kedepankan untuk Allah Ta'ala, Rabbia ya Rab, kabul ya Hayya, ya Giyom. Engkau terima semuanya Ya Rabbana Dari amal yang mendengar, amal yang hadir Amal orang-orang yang dicintai oleh kita semuanya Kaum muslimin dan kaum musliman semuanya Ya Rabbana terima amal kami dan amal mereka Selamatkan kami dan mereka Bahagiakan kami dan mereka Sertakan kami dengan dan mereka Dengan dengan iringan cahaya Dan iringan hidayah dari Nabi Muhammad SAW Kita berzikir kepada Allah Taala Memberikan segalanya yang kita miliki Untuk Allah Pikiran untuk Allah Hati untuk Allah Waktu untuk Allah walaupun hanya beberapa menit semoga beberapa menit-menit yang kita lalui di sini mendapatkan keberkahan dunia wal akhirat wa jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. يا الله 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 يا الله

Ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Wahai Arhamar Rahimin Wahai Zahat yang Maha Pengasih Melebihi Kasih Mereka yang memiliki sayang dan kasih Wahai zat yang maha peduli terhadap hajat-hajat hambanya Terhadap mereka yang datang padanya Terhadap mereka yang mengagungkan namanya Terhadap mereka yang datang mengemis Terhadap mereka yang datang menjerit Menginginkan hajat terpenuhi oleh Allah Menginginkan ampunan dosa dari Allah Menginginkan segala anugerah dari Allah Anugerah rahmat yang besar dunia wal akhirat Rahmat yang terkadang maknanya tak dapat dipahami Kecuali ketika kita telah menjadi penghuni kubur Ketika telah dibangkitkan di hadapan Allah Maju berdiri ditanya dengan apa kau berbuat nikmat-nikmatku Tatkala itu rahmat akan berarti Tatkala itu rahmat akan bermakna Rabbi, jangan lepaskan rahmat-Mu untuk kami di dalam dunia dan barzakh dan diomil qiyamah. Ya Allah. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dengan rahmatmu Pertemukan kami dengan Ramadan Sebagian dari yang kami kenal Tetangga, sahabat, teman Mereka meminta seperti apa yang kami pinta Mereka mengemis pula padamu Seperti apa yang kami katakan di saat seperti ini tapi kau tak izinkan kau panggil mereka satu persatu. Kau panggil mereka menghadapmu. Tak lagi dapat kelezatan Ramadan. Tak lagi dapat anugerah besar Ramadan. Tak lagi dapat keindahan malam-malam Ramadan. Rabbi kami yang hadir dan yang mendengar. Meminta padamu dengan segenap hati dan segenap apa yang kau berikan dalam jiwa ini. Rabbi, jumpakan kami dengan Ramadan di tahun ini, Ya Allah. Hadirkan hati kami dengan Ramadan. Dan tiringi keberkahan Ramadan dalam sepanjang sisa hidup kami, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah sungguh kami rindu dengan kemanisannya Ya Rabbi. Rindu dengan malam-malam indahnya, rindu dengan keberkahan-keberkahannya, rindu dengan segala titipan anugerah yang kau titipkan padanya. Jadikan Ramadan juga rindu kepada kami yang hadir dan yang mendengar, sehingga kami dapat berjumpa di tahun ini seperti rindunya kekasih dengan kekasih. Seperti rindunya seorang anak dengan ibu yang terlepas lama dan terpisah lama bertemu melimpahkan segala kerinduannya dengan segala kerinduan dalam hatinya mengungkap kami ungkapkan dengan Quran kami ungkapkan dengan ibadah kami ungkapkan dengan puasa kami ungkapkan dengan solat. Kami ungkapkan dengan segala yang kami mampu untuk mendekatkan diri kami padamu. Wahai Rabbi ya Allah, dengarkan ajat kami ini ya Rabb. Jangan kau ambil dulu kami sebelum kami berjumpa dengan Ramadhan. Ya Rabbi ya Allah. Ya Allah.

Jadikan kami ini tamu yang layak mendatangi Ramadan dan jadikan Ramadan tamu yang datang yang layak datang ke dalam hati ini. Pintu terbuka dan engkau berikan segalanya. Izinkan kami masuk untuk mendemuinya dan izinkan kami membuka pintunya. Ya Hayya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Tak ada yang memberi ini kecuali engkau wahai sang penguasa tunggal di langit dan di bumi Sang maha perkasa yang mengatur waktu dan masa Ya hayu ya gayu meminta kami padamu ya Rab Tidak meminta kepada selainmu ya Allah Bersaksi kami bahwa tak ada Tuhan selainmu Tak ada zat yang perkasa selain zatmu Tak ada zat yang memiliki kegala kekuatan selain zat-Mu. Ya Hayu, Ya Gayum. Bertawasul kami dengan Sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu yang terbesar yang, yang kau ciptakan untuk alam semesta. Nabi kami dan Rasul kami. Dengan beliau dengarkan hajat-hajat kami di malam ini. Kami yang hadir dan yang mendengar. Dan hajat muslimin muslimat. Ya Allah. Allah ya 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 <سؤال> <اللعرف> <ياره> يا الله يا رحمن يا رحيم. <سؤال> <سؤال> يا الله يا رحمن يا رحيم. <سؤال> يا الله يا رحمن يا رحيم. <سؤال> لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. عليها نحيا عليها نمهد عليها بها نبعث ان شاء الله تعالى من الامين امين. مولاي صل وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم يعني دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمي ما العفو ساحته سعيا وفوق متو للأينك الرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو نعمة والخذ مالي ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في دج من الظلمين مولاي صلي أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم وفي تترقى إلى أن نلت منزلتان من قبل حسين لا ولم ترمي وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم ما على خدمي وأنت تخترق والسبع الطباق به نبي يا صاحب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى اذا لم تدا واللي لمستبقين من الدنو ولا مرضًا لمستنمين قفت كل مقام من بالإضافة نوديت بالرفع من للمبرد العالمي <سؤال> <سؤال> كيما تفوز بواس لن مستترين عن العيون وَسِرِّ لي مكتتمين مولاي أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدر ما وليت من رتبين وعز إدرك ما وليت من نعمين بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنا يدرك نن غير منهدمين لما دعا الله دا حين لطاعته بقر الرسل كن أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدر ما وعز ادراكما اوليت من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه من غير هدي لما دعا الله داعينا لضاعته بكرم الرسل كن اكرم الامم